Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Abaan nak berkongsi tentang rasa malas. Tapi bukan malas yang negatif. Tapi Abaan nak share tentang malas yang positif dan malas yang dorong kita ke arah kejayaan. Baik semua, untuk siapa yang dia nak tahu, orang-orang yang berjaya ni pun dia ada kemalasan dia juga. Tapi kemalasan yang dia buat ni ialah kemalasan yang mana menguntungkan dia dan juga memberikan sesuatu yang baik untuk diri dia. Baik, Abaan nak share tiga je. Apakah kemalasan yang mana orang-orang berjaya buat, termasuk Abaan? Abaan kan berjaya kan? Iaitu, pertama, orang berjaya, mereka tidak suka mendengar ataupun ambil tahu tentang orang lain. Orang berjaya tak ada masa nak membawang. Orang berjaya tak ada masa nak kutuk orang. Orang berjaya tak ada masa nak cari keburukan orang. Dan orang berjaya tak ada masa nak pergi lepak dekat mana-mana kemudian mengapi-apikan orang untuk membenci orang tu. Tak ada. Orang sukses, dia tak macam tu. Kalau siapa yang law ni dia mulut jahat, dia belum lagi sampai tahap tu. Okay? Sebab orang yang dia sukses ni, orang berjaya ni, orang hebat, dia lebih berfikir tentang diri dia. Kekurangan diri dia apa yang dia kena perbaiki. Kelemahan apa yang dia kena tangani. Sebab ada orang yang dia sibuk duk kata pasal orang, dia duk rasa diri dia bagus kan. Dia duk kata orang, dia duk kutuk orang. Orang macam ni sebenarnya dia tak dapat lagi lawan dengan siapa tau. Dia masih lagi kalah dengan diri dia sendiri. Diri sendiri yang dia kena lawan. Sebab musuh paling besar kita ialah diri kita sendiri. Tapi ramai orang duk rasa dia hebat, ramai kata diri dia bagus. Sebab itulah kita dah masuk perangkap syaitan tau. Kita duk rasa kita bagus, kita hebat, kita lah paling top. Padahal tak. Ada orang lain yang jauh lebih hebat, lebih baik dari kita. Dan mulut dia terkunci untuk nak sembang pasal orang lain. Orang sukses dia takkan buat benda-benda yang tak ada keuntungan atau faedah pasal diri dia. Apakah kemalasan yang kedua orang berjaya buat? Orang berjaya tak ada masa nak membalas kejahatan orang ataupun membalas dendam terhadap orang lain. Tak ada. Dan Nabi pun ajak kepada kita, buat baik kepada orang yang telah buat jahat kepada kamu. So kalau kita duk buat jahat balik pada orang yang pernah buat jahat pada kita, apa beza kita dengan dia? Langsung tak ada beza pun. Sebab tu kalau kata ada orang yang buat benda yang buruk pasal kita, kutuk kita, kecam kita, sedangkan kita tak buat benda tu, fitnah kita, burukkan kita di mata orang, sabar. Sebab Allah lebih tahu kita ni buat ataupun tak benda tu. Tapi kalau apa yang orang kata, orang kutuk tu betul-betul kita buat, kita mesti kena ambil kecaman, kritikan orang tu. Sebab dengan cara macam tu saja kita boleh perbaiki diri kita. So jangan membalas dendam. Orang bagi racun, kita balaslah madu. Kemudian, apakah kemalasan ketiga yang orang berjaya selalu buat? Dia tidak ada masa untuk berdrama. Dia tak ada masa nak memperbesarkan sesuatu tu. Benda remeh, benda kecil, dia tak ada masa nak memperbesarkan. Sebab bagi dia, ada banyak lagi benda yang lebih besar, lebih untung, lebih best nak buat berbanding memperbesarkan perkara-perkara yang remeh tu. Sebab ramai orang sekarang ni jenis macam tu. Benda kecil dia suka perbesar. Dia suka berdrama, kan? Putus cinta, kan? Bergaduh dengan power, drama dalam Instagram, dalam Facebook, macam dah perang dunia ketiga. Benda macam ni sebenarnya tak bagus. Tapi ramai orang yang masih melayan kerana orang yang suka berdrama ni. So, untuk pengetahuan anda semua, malas tu terbahagi pada dua. Yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk kita tinggal. Tapi kemalasan yang baik yang Abaan sebut tadi, jom kita sama-sama amalkan supaya kita tak jadi orang yang rajin buat benda-benda yang buruk. Baik kita malas buat benda tu, lagi bagus. Faham semua? Terima kasih semua. Selamat datang ke bumi. Dan tunggu next video. Jangan lupa subscribe dan like channel Abaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.